Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Fija Story Channel. Alhamdulillah, ini adalah video pertama Fija dalam channel ini. Jadi first of all, nak ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang menyokong Fija, family, kawan-kawan, followers Instagram dan sebagainya lah, semua orang yang menyokong. Jadi Fija ada buat polling sebenarnya dekat Instagram Fija tentang adakah patut Fija jadi Fija buat YouTube channel nak berkongsi. Jadi macam inilah rupa dia, dan inilah yang mendorong Fija untuk buat YouTube channel hari ini. Okay, dan juga respon-respon positif daripada mereka, Fija rasa semangat bila ada orang menyokong kita, kita semangat nak buat. Okay, jadi insyaAllah Fija akan teruskan channel ini dengan mungkin akan ada dua version, iaitu yang pertama my vlog, di mana Fija akan bercakap dengan bahasa Melayu lah untuk setiap video. Dan yang kedua adalah in-vlog, untuk Fija cakap dalam bahasa Indonesia. Jadi mungkin ada konsep-konsep lain yang akan datang insyaAllah. Okey, jadi untuk permulaannya hari ini, video yang pertama ni Fija rasa nak kongsikan tentang bahasa-bahasa Indonesia, terms dalam bahasa Indonesia yang kita selalu guna. Kalau kita acah-acah nak cakap bahasa Indonesia lah, macam cakap Korea, macam oppa, annyeonghaseyo, macam tu. Tapi ini bahasa Indonesia yang benar mudah, tapi kadang-kadang kita salah letak, jadi tak kena, kedengaran tak sedap. Okey, jadi antara lainnya adalah ni, lah, kok, sih dan dong. Okey, macam mana tu? Okay, kita cuba rumuskan satu-satu. Okey, nah yang pertama lah. Okey, lah, Fija bacakan dia punya definisi. Okey, lah, imbuhan lah memberikan kesan meremehkan, karena seolah-olah mengatakan bahawa lawan bicara kamu tidak tahu apa-apa dan sepertinya sangat bodoh. Okey, jadi contoh kat sini, lah ni ibaratnya macam kita nak remehkan orang tau. Contohnya orang tanya macam ni, boleh ke kita kalau pergi ATM, kita ambil duit tapi tak pergi kaunter? Lepas tu, macam soalan bodoh kan? Kita cakap, boleh lah macam tu. Contoh bahasa Indonesia ni macam ni, boleh enggak ya aku ke pasar terus aku minjem dulu uang sama orang yang jual, terus nanti kalau besoknya aku bayar ke orangnya. Lepas tu kita cakap, ya boleh lah macam tu. Jadi kat sini lah tu dia punya bunyi macam bunyi nak meremehkan lah, macam mestilah boleh lah macam tu lah. Kalau dalam bahasa Melayu kita macam tu, tapi kat sana lah, ya iyalah, macam dia tanya soalan bodoh, dia tanya soalan yang jawapannya dah pasti. Lepas tu kalau tanya soalan yang tidak, yang enggak lah. Contoh macam, kapan sih aku bisa nikah sama saya sadik? Okay, contoh. Lepas tu, yang enggak lah, mimpi kali ya. Macam tu, dia lah yang kepada, lah kepada meremehkan. Kalau kita lah kan macam lain, macam iyalah, tolonglah, macam tu. Dia lain, bunyi, even perkataan tu sama lah, tapi dia punya penyampaian tu berbeza. Okay, so itu tentang lah. Kalau nak contoh, tengoklah sinetron. Okay. So yang kedua tentang kok. Okay, tentang kok. Okay, kok apa tu? Apa tu maksudnya? Okay, imbuhan kok ini memberikan kesan menentang dan meragukan lawan bicara kamu. Jika diucapkan di hadapan orang banyak, ini seperti akan menjatuhkan kredibilitas lawan bicara kamu. Contohlah kok ni. Okay, dia kata macam ni, ini kotaknya berat loh, emang kamu bisa ngangkat ini? Lepas tu kita dengan pedenya menjawab, bisa kok. Macam tu. Kita macam nak, dia macam dia punya nada tu, macam tu. Sebab dia, kita dengan kita macam ni, dia macam menantang, dia macam cabar kita, bisa kok macam tu. So kita kata nada dia tekan dekat akhir. So kok ni digunakan kalau dia akhir, dia macam nak tegaskan, kita boleh buat macam tu. Tak kisahlah apa-apa jenis conversation, dia untuk kita tegaskan. Macam tu lah, kita macam sahut cabaran dia macam tu. Tapi kadang-kadang perkataan kok ni pun juga guna dekat awal, guna dekat tengah. Contohnya macam ni, kok kamu akhir-akhir gini kayak, kok kamu akhir-akhir ini seringnya sedih ya. Itu contoh kat depan. Contoh kat tengah macam, kamu kok tadi kesana terus gak pulang-pulang. Macam tu, dia berbeza penggunaan perkataan ni, berbeza ikut tempat dia. Tapi kalau yang kali ni Fiza nak kata, dia punya penegasan tu, dia kalau diletakkan di akhir, macam kita nak sahut cabaran dia lah, bisa kok, macam tu. Lepas tu ada contoh lain juga, macam, tak apa-apa kok, macam tu. Dia
beza. Tapi tak apa, kita belajar, kita belajar. Yang penting kita tahu dulu penggunaan ni macam mana. Definisi kalau diletakkan di imbuhan belakang ni, dia adalah untuk penegasan. Okay, next kita pergi kepada imbuhan sih. Okay, imbuhan sih ini juga meragukan lawan bicara kamu, tapi lebih karena kamunya yang enggak yakin. Jadi intinya lawan bicara kamu tu punya poin yang bakalan bikin kamu setuju. Ha, jadi sih ni bila kita jawab tu menunjukkan kita macam tak berapa nak yakin. Contohnya macam ni. Kamu belum selesaikan PR-nya? Berarti bisa dong kita nyontek bareng-bareng. Itu cakap. Iya sih, ha macam tu. Dia macam tak boleh nak lawan sebab dia tahu benda tu dia buat dan dia pun ragu, ha macam tu. Contoh lain macam apa ya? Contoh macam kamu suka kan sama dia? Ha, dia tak boleh nak kata tak sebab dia mula suka. So dikit sih, ha macam tu. Dia macam macam tak ragu-ragu lah, macam tu lah. Okay, so itu penggunaan untuk sih. Ha, tapi kadang orang salah guna kan. Macam cantik banget sih, ha macam tu. Dia penggunaan tu beza bila intonasi cakap tu berbeza. Ha, tapi kalau kat sini dia akan jadi macam ragu-ragu tu bila dia kata, bila dia cakap slow-slow. Ha, dia akan jadi ragu-ragu macam tu. Okay, seterusnya nak cakap tentang dong. Okay, dong. Selalu-selalu guna dong. Ya dong, ini dong, apa dong, ha macam tu. Tapi apa tu dong sebenarnya? Okay, dong. Dong ini memberikan kesan kepercayaan diri yang tinggi sekaligus memberikan mood positif. Jika kamu menggunakan imbuhan ini ketika berbicara dengan seseorang, maka lawan bicara kamu akan terlihat sedikit terangkat moodnya. Okay, contoh macam ni. Kamu boleh enggak nolongin aku nanti malam? Aku mau ke kelas ngambil buku. Bisa dong. Ha, macam tu. Kita macam ha, bila dengar tu, okay, orang yang mendengar kita cakap dong tu, cakap, okay, bagusnya macam tu. Lepas tu contoh lagi. Kita kat cermin kan, dah pakai-pakai tudung, dah betul kau ni. Okay enggak outfit aku hari ini? Untuk kawan cakap, cantik banget dong, macam tu. Macam dia dong tu yang menyokong, ha, macam tu lah. Ha, jadi kat sini apa yang Fiza sebutkan semua ni adalah imbuhan-imbuhan yang di akhir menunjukkan perbezaan. Ha, macam contoh-contoh yang Fiza dah tunjukkan sini. So perkataan bisa tu bila letakkan dong, sih, kok dengan lah tu semua jadi maksud yang berbeza. Tapi kalau imbuhan-imbuhan ni diletakkan di depan ataupun di tengah, dia lain. Jadi itulah kenapa bahasa, sebenarnya bahasa adalah sebuah keindahan kan. Tak kisahlah bahasa apa pun, macam tu. Okay, jadi kenapa Fiza nak bawakan tajuk pasal bahasa, pasal imbuhan-imbuhan kecil ni? Sebab Fiza ada banyak sangat terima mesej. Biasalah kan, borak dengan kawan. Tapi nak cakap bahasa Indonesia, tapi dia punya penggunaan imbuhan tu tak mengena, jadinya lucu. Okay, jadi Fiza ada sertakan beberapa contoh kat tepi. Okay, yang pertamanya macam ni. Contohnya, belum tahu kok, macam tu. So dia tak sesuai sebab apa? Belum tahu tu ibaratnya kita tak yakin lagi. Jadi perkataan yang patut kita gunakan ialah belum tahu sih. Macam kita cakap tahu, tak tahu lagi, belum tahu sih, belum tahu sih kapan, mungkin minggu depan kali ya, macam tu. Contohnya lah. Okay, lepas tu yang seterusnya antara lain, gak bisa bagi tahu, rahsia kok, tak sesuai kat situ. Sepatutnya gak bisa bagi tahu, rahsia dong, sebab dia orang Malaysia kan. Kita orang-orang kita, tapi kita nak borak-borak ala-ala Indonesia, tapi tak kena. Jadi cara dia, gak bisa bagi tahu, rahsia dong, macam tu. So dong kat situ jadi lain. So orang yang dengar tu macam yelah, rahsia lah, macam tu. Okay, next, ni lucu sikit. Selamat Hari Guru kok. So memang waktu Fiza dapat ucapan selamat Hari Guru tu, rasa nak gelak sebab dia punya perkataan tak sesuai. Jadi penyampaian tu tak kena. Jadi sepatutnya tak usah pun nak letak dong ke sih ke. Dia macam selamat Hari Guru ya, macam tu. Macam selamat Hari Guru pun tak apa. Okay, next. Okay, perkataan iya kok dan iya dong tu berbeza. Okay, iya kok tu macam kalau kita nak tegaskan benda yang betul. Macam ni, iya gak sih kalau dia tu pacarnya, iya gak sih kalau Milia tu pacarnya Dilan? Iya kok, macam tu. Kita tegaskan macam tu. So kalau iya dong pula, dia kata macam ni, kita jadi gak nanti mau main ke pantai?
Iya dong, ah, beza. Iya kok dengan iya dong tu berbeza dia punya penggunaan mengikut macam mana situasi dia. Okay. So, seterusnya okay. Gue redo dong. Tu tak sesuai dong. Kena guna kok. Gue redo kok macam tu. Kita kena kok tu membuktikan, oh, aku dah redo. Aku, yang macam tantangan kan. Kau dah redo ke dengan masalah lain. So, kita kata aku dah redo kok, aku dah bisa nerima kok, macam tu. Okay, lepas tu itu adalah contoh-contoh lah macam perkataan yang tak kena, yang tak sesuai, tak kena dengan tempat dia. Jadi bila orang dengar, bila orang yang faham, rasa lucu sebab tak kena dengan dia punya maksud. Okay, jadi insyaAllah setakat tu untuk term bahasa Indonesia. Tapi Fiza ada dua question box yang Fiza terima di Instagram. Jadi yang pertama, dia tanya maksud kusur. Kusur. Tapi sebenarnya kusur ni Fiza tak pasti. Tapi kalau kasur ada. Kasur istilam. Istilam bukan katil. Jadi kasur istilam. Okay, soalan kedua yang bukan tentang bahasa Indonesia tapi katanya, apa kata kamu bagi tahu gimana mau memperkasakan bahasa Arab baik sekali. Hihi. Okey. Jadi kalau dari tips Fija sendiri, Fija cara belajar bahasa Arabnya tu dari Quran. Jadi kalau kita udah baca Quran, dibaca terjemahannya. Aku cakap bahasa Indonesia ni. Okey, jadi bila kita dah cakap, bila kita dah baca Quran, baca terjemahan dia. Jadi dari situlah kita dapat belajar banyak vocab bahasa Arab. Jadi bila kita lupa bahasa Al-Quran tu, bila kita ingat terjemahan dia, oh kita ingat cerita dia. Okey, lepas tu kita boleh sambung. Okey, itulah cara Fija untuk terjemahan, untuk memperkasakan bahasa Arab. Jadi untuk video pertama kali ni, mungkin sampai situ sahaja. Dan Fija harap boleh teruskan video ni sebab Fija suka berkongsi dan Fija suka juga untuk sharing kisah-kisah. Mungkin akan datang Fiza akan ceritakan macam-macam kisah lah, insyaAllah. Jadi untuk video pertama ni, feel free to like. Kalau suka video ni, like. Lepas tu kalau korang ada perkataan dalam bahasa Indonesia yang korang dah boleh guna dekat apa yang Fiza ceritakan tadi, macam gunakan kok, si dengan dong, dah boleh komen di bawah. Dan boleh subscribe Fiza supaya Fiza lagi semangat untuk buat video-video yang baru. Okay. Dan juga boleh share kat kawan-kawan yang lain. Siapa-siapa yang kena Fiza tu, boleh share. Okay. Jadi insyaAllah sampai situ sahaja. Terima kasih banyak kerana telah menonton video Fiza ni sampai selesai. Dan sampai jumpa.